jejak digital. Kesini, ayo, kesini. Jadi kan tayang nanti nih setelah Piala Dunia udah kelar nih. Ini kalau bener viral loh. Kalau sampai bener bisa viral. Viral ya. Jadi berarti final Kroasia sama Maroko. Final Kroasia sama Maroko. Yang juara. Yang juara. Maroko. Pegang ngomong gue. Yang juara Maroko. Kalau dari gue sih lebih mikirnya kita mau jadiin ini sebenarnya. Bukan proposal ya, lebih kayak kenapa nggak jadi program pemerintah? Oh. Gitu pak. Bisa di channel kalian, tinggal kayak kita bisa bikin voting gitu loh, mau di channel siapa nih gitu loh, berlomba-lomba langsung. Iya, jadi kedepannya kayak gitu. Kok sama Prancis? Hah? Maroko Prancis. Maroko Prancis. Entar Maroko Prancis. Iya. Pegang Maroko. Gak, itu mah gak mungkin. Ya maklum lu Argentina Kroasia megang Kroasia, Prancis Maroko megang Maroko. Cuma nebak ini aja nih biar kelihatan keren doang ngambil klub-klub kecil. Lihat ya, jejak digital. Kesini, ayo, kesini. Jadi kan tayang nanti nih setelah Piala Dunia udah kelar nih. Ini kalau bener viral loh, kalau sampai bener bisa viral. Viral ya. Jadi berarti final Kroasia sama Maroko. Final Kroasia sama Maroko. Yang juara, yang juara. Maroko. Pegang ngomong gue, yang juara Maroko. Yang udah mau dikebukinnya, okay. Udah dikerumunin, terus si kerumunannya mundur, hari ini langsung pose-pose aja. Oh, gaya-gaya aja. Nah, ada adegan mau dikebukinnya nanti setelah ini. Oke, okay, siap. Silakan, ini Mas Chan. Halo. Marsha. Thank you banget, bro. Thank you banyak ya, bro. Thank you udah support Rewind ngalah kita. Halo. Ya. Makasih loh. Ini direktur gue atau lagi bareng sama gue dia namanya. Thank you again ya. Aduh, gue seneng banget gitu saya lo. Oh, yang makasih nih diajak akhirnya. Oke, okay, oke. Okay. Indonesia Rewind. Speed. Ya, set. Standby. Action. 3, 2, 1, buka. Jalan. Jalan. Nice. Nice. Ya, ini lagi break. Tapi gue seneng banget gitu diajak
New Wine Indonesia. Jadi sekarang tadi seperti tadi udah dijelasin juga sama manajernya Chandra Liao bahwa sekarang tuh namanya bukan YouTube Rewind, karena Rewind sekarang namanya Rewind Indonesia. Timnya tuh Chandra Liao and Team itu ngambilnya dari yang tren di tahun 2022. Makanya ada dari TikTokers segala macem gabung semua sih. Nah, gua enggak tahu ya, gua jatuhnya TikTokers, YouTuber. YouTuber mah bukan, TikTokers juga kagak. Orang sakti. Anjing orang sakti. Gua tuh kayaknya jatuhnya sakit, jatuhnya sakit. Iya, jatuhnya apa ya? Kena jatuh. Komika kali ya, komika aja kali ya. Maksudnya komika yang cukup sering warawiri gitu di medsos, karena gue pribadi itu sedikit viewsnya, tapi kalau orang yang posting banyak, ay emang gedek bener gue. YouTube gue juga gitu, YouTube gue juga ya sekarang mah alhamdulillah jalan lagi gitu, tapi resolusi gue itu, jadi salah satu resolusi gue di tahun 2023 nanti YouTube makin aktif. Ntar tim gue bakalan gue tambah lagi rencananya, jadi sekitar 87 tim gue, campers 87, tim kreatif nanti. Jadi biar kemana udah standby sono kamera, di sini kamera, di gue misalnya mau ke Trans7, di Trans7 udah ada tim gue 30 gitu, 20 sudah standby setiap udah tempat, standby dari parkiran ada 5, terus di depan masuk ke studio ada 5 gitu, jadi udah nyebar gitu rencananya. Latin. Fit. Oke, background action. Action on linger. Sabar. Kenapa ini? Semua. Jangan. Ngomongin. Jangan. Sabar. Sudah. Oke, aman. Siap. Terima kasih banyak. Thank you. Ada satu dulu ya. Boleh, enggak apa-apa, aman. Bang, makasih semuanya. Sama-sama. Iya, boleh interview tuh. Berapa? Interview tuh BTS. Oh iya, boleh. Di mana? Foto bareng aja. Oh iya, foto bareng aja. Oke, ayo. Thank you, Chang. Thank you. Terima kasih. Berhasil ya. Siap. Tanggal 30 ya tayangnya? Iya. Wah, ngebut banget nih berarti. Yo. Tapi ini tahun pertama pakai Rewind Indonesia berarti ya? Udah dari 2020, 2021 udah Rewind. Itu tuh udah. Cuman udah orang belum ngeh ya? Cuma orang belum ngeh, makanya dengan kita coba lebih banyak, mudah-mudahan udah kayak, oh udah tahu nih. Emang goalnya bakal lama, emang bakal panjang, makanya mesti ada terus setiap tahun daripada nggak ada. Dan gitu. Uploadnya beda sekarang kan? Iya, jadi emang apa, sebentar gini, poin kita tuh gara-gara kayak kagak demo yang sponsor, gitu. Dan kalau dari gue sih lebih mikirnya kita mau jadiin ini sebenarnya bukan proposal ya, lebih kayak kenapa nggak jadiin program pemerintah? Oh, gitu Pak. Siap. Ya kan kalau ada Alfiref itu dia bikin Wonderland Indonesia namanya. Ada tuh video yang CG dan juga musik satu kan. Itu kan disponsorin Doni Salmanan kalau bapak ingat. Iya. Nah, jangan pernah ngomong kayak gini, gak bakal ada Doni Salmanan dari awal, kalau ada pemerintah dari awal. Nah ini Rewind, gak bakal, gak pernah ada Deddy Corbuzier kalau ada pemerintah yang dukung dari awal. Itu dia Pak, targetnya gak sono, jadi kita harus berusaha. Tapi udah ada yang coba nembusin, maksudnya kayak ya gak proposal apa gitu. Ya, makanya maksudnya kita udah coba samping, cuman tidak ada timbal balik gitu. Belum ada. Iya, makanya nanti di sini kita sindir, di Rewind ini kita coba kritisi lah, bukan sindir lah. Iya, gitu. Makanya siap kan, semoga sukses ya Chan. Thank you, siap. Oke, selalu after party insyaallah. Oke, siap. Thank you.